Pengemudi ojek online, ojol, ditendang oleh pria yang diduga debt collector di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis, 11 Juli 2024. Saksi warga bernama Abdul Rahman mengatakan, kejadian bermula ketika pengemudi ojol sedang menurunkan penumpangnya. Tak lama kemudian, dirinya dihampiri oleh tiga pria yang diduga debt collector mengendarai dua sepeda motor. Kejadian sekitar jam 2 siang, jadi tuh driver nurunin penumpang depan saya jualan, setelah itu, motor, korban, mau diambil sama debt collector, ucap Abdul Rahman, Jumat, 12 Juli 2024. Saksi sempat mendengar ojol meminta agar memperlihatkan surat tugas dan penarikan oleh salah satu pelaku, saat berdebat adu argumen. Secara tiba-tiba datang salah satu pelaku menghampiri korban langsung menendang tepat di wajah ojol tersebut. Warga saat itu sempat melerai keduanya agar tidak terjadi keributan. Tak lama kemudian, pengemudi ojol langsung meninggalkan lokasi.